Kobe. What's up guys? Apa kabar? So guys, hari ini kita ada di lapangan basket Orion bersama Cass dan bintang film Mata Dewa. Wow. Gue Kenny Austin di sini berperan sebagai Dewa. Gue Valerie Tifanka di sini berperan sebagai Sita. Gue Erlanur Zaman sebagai Diego. Gue sama Kak Ju denger ada film drama romantis remaja bertema basket yang pertama di Indonesia. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Tapi gue sama Kak Ju enggak diajak main. Wah. Jadi kita bingung aja, kenapa kita gak diajak di film bertema basket pertama di Indonesia ini? Nah karena kita kesel kita gak diajak. Kita mau ngadu lawan pemain-pemain film Mata Dewa. Kita lihat siapa yang lebih jago dalam game horse. Kalau kita kalah main horse, kita harus wajib ngajak 24 orang nobar Mata Dewa. Kalau kita menang, wajib film basket apapun berikutnya harus ada kita berdua, mereka semua gak usah main. Wajib. Siap main? Siap lah. Siap main? Siap dong. Main? Support. Oke, okay. Let's play. Horse. Om Pimpa dulu, siapa yang mulai? Om Pimpa layung gambreng. Dewa mulai. Kita Dewa mulai. Kedua tiga. Kajo kedua. Ketiga, keempat. Pertama Dewa ya, kita lihat ya. Running floater. Nah, running floater. Masuk. Gini nih. Gini Mata Dewa, gini Mata Dewa. Guys, selalu dimulai dengan yang paling sederhana ya. The free throw. The free throw. That's simple aja. The free throw. The free throw. The free throw. Hey. Kok ayan sih? Guys, hari ini hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Jadi bank biasanya tutup ya, bank? Bank biasanya tutup. Sorry, hari ini bank buka. The bank shot. Ini nih ya, ini harus semua tahu nih. Gua mau kasih tahu Mata Dewa seharusnya gua nih pemeran utamanya. Oh, siap. Gua main basket, cuy. Okay. Kalau malah trash talk sama gua sih, sama mereka trash talk. 3 point aja dulu, 3 point. Gila. Ini teman gua nih, teman gua nih. Hanya Kenny H nih. H. Kagak lah. H. Kenny H. Gua udah latihan dari tadi. Udah huruf H. Kajo. Selesai. Oh, nice man. Oh my. Masih hidup. Divisi 1. Divisi 1. Divisi 1. Kamera. Lu mau mana? Kobe muda atau Kobe tua? Udah, jadi ya. Kita sama-sama. Guys. Udah pasti. Kobe. Oh. What? Sorry. Sorry mau main basket. Main basket. Dari luar dong. Gak masuk lagi. Bangunin gua Ken, kalau bisa bangunin gua. Waduh, airball. Satu, dua, tiga. Airball. Okay. Guys, this is called the 100 degree shot. One-handed three-point shot. Oke. Okay. Oh god. Satu, dua. Tembak. Oke. Okay. Gitu. Yes! Oh, harden euro step. Harden euro step. Oh. Hari ini hari Minggu kan? Biasanya bank enggak buka kan? Hari ini bank buka. Hari ini karena ini bank shot. Untuk orang tahu, orang mau tahu di rumah ya. Gue ngomong ke Mike Andovi. Lucu. Di istilah di bahasa Inggris, bank shot artinya kena papan. Bank jadi shot. Kena papan baru masuk. Ya. Hari Minggu bank buka. Tapi buat gue, hari Minggu bank itu selalu buka. Bank shot. Apa bedanya dong? Masuk enggak sih, guys? Kayaknya enggak ya, enggak dari tadi enggak ada yang masuk gitu loh. Gue ya. Simpel, yang penting masuk. Tapi gue juga gak bisa yang beginian. Metot. Boleh, kehitung. Hoki banget sumpah. Dia paling aneh. Oke. Okay. Gitu tuh. Simpel, gerakannya Rajon Rondo. Oh, Rondo. Oh, siap. Oh,
Oke. Okay. Oh, kasih. Lihat. Kasih. Satu tangan ya, satu tangan loh, one handed loh. Hei, itu belum. Huh, belum coba. Gagal. Huh, travel. Oke. Ai, Hanamichi Sakuragi. Hanamichi Sakuragi. Oh, Hanamichi Sakuragi. Hanamichi duduk Sakuragi. Lei, Abe harus pakai tangan kiri. Harus bank shot. Enggak boleh langsung masukin ke ring. Tapi berarti kalau buat si Jovi harus tangan kanan. Tangan kanan Lei Abe. Oke, Kajo. Aduh, gue tangan kanan lagi ya. Oke. Harden, in game. In game. Apaan sih, Trevor? Bank shot ya. Bank shot. Guys, terlalu dasar. Guys, hari Minggu ya. Karena bank tutup, tapi buat gue bank selalu buka. Gak ada yang ngerti jokes itu di Indonesia. Bank shot is always open. Tuhan ya. Ini. Ini apa nih? Mempersulit gerakan. Floater dari 3 point. One hand three point. Three point itu nggak butuh dua tangan. Apa? Three point itu nggak butuh dua tangan. Oke, gue coba. Coba. Wow! Thank you baby. Semangat ya Beb, semangat. Ada gimmick nasi air ya? Ah udahlah. Alasan gue gak masukin, karena gue butuh challenge. Guys, sekarang jam berapa? Gue bisa cek sambil cek jam. Oke. Cek tangan gue bebas. Gue cek jam. One hand ya. Jadi tangan kiri gak dipakai. Kalau buat Jovi berarti gak boleh pakai tangan kiri. Oke, gitu ya. Gitu. Udah nih, aja keluar nih, udah game selesai. Kalau kalah nih gara-gara ini nih. Kalau dia kalah, juga ada kali. Ini semua settingan. Gua kalah untuk drama. Harus ada gini. Bentar. Champion. Oke guys, tepuk tangan kepada Cast Mata Dewa karena mereka yang menang. Emang orang kalau main di film basket harus jago main basket. Nah, benar. Jadi gue dong berikutnya casting. Makasih. Kalau yang pada mau nobar, komen di bawah dan harus kirim email. Nanti 24 orang kita akan ajak nobar. Trailer filmnya ada di description. Kalau ada pesan-pesan, Ya, semoga teman-teman yang nonton di sini kalau bagus jangan lupa juga di-share kepada semua orang because sharing is caring. Oh, siap. Semoga filmnya sukses, berhasil, banyak yang nonton dan makin banyak juga cuy yang main basket. Woi, makin banyak yang main basket. Dengerin tuh. Semoga yang nonton suka sama filmnya. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Jangan bilang-bilang supaya orang lain nonton juga. Apaan sih? Aduh. Palu. Cara promo terburuk. Itu orangnya dermawan banget. Wah. Jangan lupa guys, Mata Dewa filmnya ada tanggal 8 Maret 2018 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi besok nontonnya, oke? Okay? Okay. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe! Like, comment, like, subscribe.